Inilah rekaman momen menyentuh kala pria yang gabung bersama militer Rusia balik ke kampung halaman. Dua pasukan memberi kejutan bertemu dengan sang ibu dan keluarga di kampung halamannya. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di Buryatia, seorang peserta operasi khusus memberikan kejutan kepada kerabatnya. Pertemuan seperti itu adalah momen paling membahagiakan bagi sanak saudara yang berdoa dan menunggu setiap hari, jelas narasi unggahan. Namun tidak dirincikan identitas dua pria yang gabung militer Rusia melawan Ukraina ini. Diketahui perang Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-874 pada Selasa 16 Juli 2024. Perang Rusia-Ukraina yang telah berkecamuk selama lebih dari 2 tahun mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang besar. Ukraina sebagai negara yang menjadi korban invasi militer Rusia pun harus menanggung beban berat untuk bisa bertahan melawan gempuran yang kian brutal. Не позвонил, ничего не сказал даже. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.